itu sekarang adik-adiknya sudah menanti hasilnya, merasakan daripada manfaat apa yang dia berikan selama ini. Jasa almarhum abang ibu sangat besar bagi mereka. Tentu hanya doa yang bisa mereka panjatkan lebih sekarang. Ya, kami sekeluarga sepakat bersama agar kiranya kita dapat memanjatkan doa-doa kepada almarhum, untuk almarhum memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi doa kami bersama-sama keluarga. Saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kebiasaan-kebiasaan dari almarhum Febri itu kalau sebelum puasa biasanya dia datang ke rumah, itu ngobrol panjang lebar, itu menanyakan apakah tahun ini kita mudik atau tidak, atau kita mau kemana apa. Dia selalu menanyakan hal-hal itu. Nah, kadang-kadang di situ terjadi pertukar pikiran, ada yang mau mudik, ada yang mau jalan-jalan, umpamanya ke, ya kan pernah juga ke Bali, dia tuh yang membawa mobil tuh dulu, barengan ya, satu keluarga saya tuh kira-kira. Ya, 3 tahun yang lewat. Jadi setiap sebelum lebaran itu seminggu atau 10 hari, bahkan 20 hari sebelum lebaran dia udah mulai ngomong tuh, kita mudik, Pak. Nah, terus ya kadang-kadang karena dia banyak juga dikenal orang di kampung, sehingga dengan jauh-jauh harinya itu dia berniat pulang kampung, dia sudah mempersiapkan tuh biasanya umpamanya baju buat siapa, buat ya buat madangnya, buat kakeknya, buat pokoknya dia selalu tuh mulai menyiapkan, ya mau dibagi-bagilah di kampung, itu biasanya tuh. Pagi tadi di pusara almarhum pecah suasana haru, apalagi Oma serta Kakak Fadli. Seperti apa? Ya karena anak ini sangat berkesan bagi kami. Momen-momen kami sangat banyak dengan dia. Jadi anak ini ya suka duka di dalam hidup, memang dia tuh mengetahui. Dan dia banyak sekali mendidik dan mengarahkan adiknya, memberi pengertian dan pemahaman kepada adik-adiknya. Dan semuanya itu sekarang adik-adiknya sudah memetik hasilnya, merasakan daripada manfaat apa yang dia berikan selama ini. Sehingga tentu tentu dengan demikian tentu merasa mereka merasa ya jasa almarhum abang itu ya sangat besar bagi mereka. Tentu hanya doa yang bisa mereka panjatkan lebih sekarang. Ya mereka selalu memanjatkan doa. Bukan saja di tempat sini aja, di rumah mereka selalu berdoa. Subuh mereka berdoa. Pokoknya asal ada kesempatan, asal mereka ingat akan abangnya dan kakaknya, mereka selalu berdoa. Serasa itulah yang dapat saya sampaikan kepada mereka. Ingat ini segala agak baru tadi. Biasanya jam 8 baru bangun, ini tadi jam 6 udah bangun gara-gara mau ngajak ke sini. Pak Haji, mungkin hal apa sih yang nggak bisa lupa dari almarhum selama bulan Ramadan? Ya kalau hal yang nggak bisa, banyak sekali ya. Banyak sekali, diantaranya biasanya buka puasa pertama sekali, itu biasanya dia bawa ikan bakar ke rumah itu, pas berbuka. Apalagi puasa kemarin itu banyak sekali kenangan. Kenapa? Karena puasa kemarin kan PPKM ya, kan nggak bisa keluar. Itu selesai berbuka itu sholat maghrib, setelah itu sholat isya, setelah itu sholat tarawih dia di rumah. Saya yang mengimamkan itu. Jadi sangat banyak momen-momen itu dengan dia. Sulit untuk dilupakan. Belum lama ini saya juga ngomong bahwa kepergian almarhum Febri ini kadang-kadang kami masih bertanya-tanya apa. Seakan-akan masih ada dia ya. Kadang-kadang kami merasakan masih ada kehadiran dia itu. Masih ada kehadiran dia itu. Karena mungkin ya kami dia tidak pernah sakit beberapa hari sebelum meninggal, jadi hilang begitu aja. Seakan-akan kami kami belum ya dibilang nggak yakin ya gimana ya, ini kenyataan ya. Jadi hati kami itu seakan-akan masih mendambakan kehadiran mereka, kehadiran dia itu. Kalau mimpi enggak, kami enggak mimpi dengan almarhum enggak. Mungkin kalau istilah orang kampung dulu, kalau orang tua atau umpama saudara memimpikan saudaranya, itu biasanya dia minta doa. Karena mamanya dan kami sendiri selesai sholat selalu mendoakan. Ya kalau doa untuk anak yang tinggalkannya, itu kami selalu mendoakan agar anak ini menjadi anak yang baik, anak yang
berbakti kepada orang tuanya, dan anak yang bisa nantinya mendoakan ya kedua orang tuanya itu. Jadi anak yang tahu dengan agama, anak yang soleh, itu doakan. Tentu samping itu tentu dia juga bisa nanti berkarir lah ya, bisa nanti menempuh jalan hidupnya yang terbaik, itulah.